Halo Diecaster Indonesia, jumpa kembali dengan saya Smooth Chop. Kali ini kita akan membahas tentang Kinsmart Toyota GR Supra Racing Concept warna putih metalik. Ayo kita mulai. Sebelum kita masuk ke proses unboxing, terlebih dahulu kita melihat bagian kotaknya dulu ya guys. Ini adalah Kinsmart Toyota GR Supra Racing Concept. Sedangkan untuk bagian atas di sini ada tulisan diecast metal scale models untuk 3 tahun ke atas. Selanjutnya untuk bagian belakang, di sini ada tulisan official license product dan berbagai merek pabrik mobil tertera di sebelah kanan di sini. Jadi produk ini sudah mendapatkan lisensi resmi dari pabrik mobil yang tertera di sini. Selanjutnya untuk bagian bawah di sini tidak ada yang perlu saya bahas. Untuk pembahasan bagian kotak menurut saya sudah cukup. Selanjutnya kita masuk ke bagian diecast. Ini dia mobil yang akan kita bahas hari ini. Kita ukur dulu ya guys. Panjangnya 12,5 cm, sedangkan tinggi 3,5 cm dan lebar 6 cm. Baik, kita lanjut ke bagian depan. Bagian tengah di sini ada logo Toyota, lampu depan menggunakan mika, grill dan bumper terbuat dari bahan plastik. Selanjutnya untuk bagian atas, untuk kaca bagian depan dan belakang ini menggunakan mika, ventilasi bagian depan yang warna hitam terbuat dari bahan plastik. Kaca spion juga dari bahan plastik, spoiler belakang juga dari bahan plastik. Yang warna putih ini semua dari bahan besi ya guys. Baik, kita lanjut ke bagian samping. Ban terbuat dari bahan karet, peleknya dari bahan plastik. Mobil ini tipe pullback, jadi seperti ini. Untuk pintu kanan dan kiri bisa dibuka. Setirnya ada di sebelah kiri, setir dan tempat duduk bagian dalam terbuat dari bahan plastik. Untuk setirnya unik sepertinya ya guys, kotak sepertinya, bukan bulat. Dan di bagian samping di sini ada besi sepertinya, besi bulat ya, tapi ini terbuat dari bahan plastik. Selanjutnya untuk bagian belakang, bagian tengah di sini ada logo Toyota, lampu remnya menggunakan mika, bumper bawah terbuat dari bahan plastik, knalpot bawah ada di tengah di sini juga dari bahan plastik. Baik, kita lanjut ke bagian bawah. Di sini ada tulisan Toyota GR Supra Racing Concept KT5421 skala 1:36 Kinsmart made in China. Bagian bawah ini yang warna hitam semua terbuat dari bahan plastik. Baik, untuk pembahasan mobil Toyota Supra ini menurut saya sudah cukup. Buat Anda yang berminat silahkan cek link di bawah dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai di sini dulu video saya hari ini. Saya dari Smooth Chop pamit undur diri. Stay tune for the next update. Jangan lupa untuk memberikan pendapat Anda tentang diecast ini. Sebisa mungkin akan saya jawab. Dan jangan lupa di like, share, dan subscribe. Salam Diecaster Indonesia. Bye-bye.